Coba lu imajinasi, lu baca buku apapun, setelah itu berhasil mengingat semua yang ada di buku tersebut. Semua, kagak ada tuh yang kebeberan. Lu pasti berasa kayak lu punya super power kan? Kayak seakan-akan lu manusia dewa. Karena lu tahu orang-orang pada umumnya sama kayak lu kan? Abis baca buku, abis baca materi, abis konsumsi hal yang lu tahu itu penting, lu kagak ingat apa yang barusan lu baca dan kenapa lu baca buku tersebut. Kayak mempertanyakan diri lu kan, kayak ngapain gua baca? Sedangkan gua, sedangkan gua dari buku-buku yang gua udah kagak baca, gua bisa sharing ke kalian apa sih isi buku tersebut. Pertama ada Denial of Death by Russ Becker, dimana dia kasih tahu manusia mempunyai ego karena mereka itu menolak kematian. Lanjut ada bukunya Still Like an Artist by Austin Kleon, dimana doi kasih tahu kagak ada lagi yang namanya original di dunia ini. Kalau misalnya ada orang yang klaim dia original, dia itu melakukan plagiat yang tidak terdeteksi. Lanjut Seth Godin, Pit Deep, kagak ada yang namanya linear terus. Ada suatu poin di mana akan terjadi suatu dip, dan pertanyaannya saat dip tersebut, indikator-indikator apa seperti apa yang bikin kalian tetap lanjutin, indikator-indikator seperti apa yang bikin kalian ignore sunk cost. Lanjut ada Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman, di mana dia kasih tahu di otak manusia itu mempunyai dua sistem, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 adalah yang saat kita pikir cepat banget, contoh 1 nomor 1, kalian bisa jawab kan. Kalau misalnya gue ngomong 2, 4, 7, 8, kalian tidak bisa jawab kan. Dan itu adalah sistem gue yang kita lebih pergi ya, Thinking Slow. Anti-fragile, di mana stress itu adalah privilege, karena kita pikir kalau misalkan kita ke gym, akan terjadi suatu stress di otot kita kan ya. Tapi otot kita belum menciut, tapi malah bikin membesar. Jadi dia bilang, untuk kita bisa jadi sukses, kita harus bikin sistem yang anti-fragile, dimana kalau ada tekanan datang, bukannya kita menciut, tapi kita mau besar. Itu barusan gue dimulai. Sekarang gue coba tanya ke kalian, apa itu Still Like an Artist? Apa itu The Deep? Apa itu Thinking Fast and Slow? Apa itu Denial of Death? Apa itu anti-fragile? Gue yakin mayoritas kagak bisa ingatkan satupun yang gue ngomong. Iya bro, gue kagak ingat sama sekali. It's okay, itu bukan salah lu. Ada studi yang bilang kapasitas manusia atau fokus yang bahasa Inggrisnya attention span sekarang tuh udah lebih rendah dibandingkan ikan mas. Yep, kita sama ikan mas aja kalah guys. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktor terbesar adalah karena media sosial. Sebagai berkembangnya media sosial bikin kita susah fokus. Notifikasi kiri kanan atas bawah ada aja informasi-informasi yang harus kita konsumsi. So, wajar kalian itu jadi susah untuk fokus. Gue perkenalkan dalam konsep namanya The Cone of Learning. Kita hanya bisa mengingat 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita tolong, 90% dari apa yang kita lakukan. Jadi buat kalian yang klik video ini dan kalian berasa kalian tuh aneh karena kalian itu gak bisa ingat apa yang kalian baca, itu ternyata sangat normal guys. Berikutnya gue perkenalkan dengan yang namanya The Forgetting Curve, di mana sesungguhnya adalah kapasitas kita mengingat yang dibilang retention. Sungguh X adalah berapa lama kita mengingat informasi tersebut, di mana pada umumnya selalu turun. Dan ini masuk pertanyaan terbesar di video ini. Mau kalian ada sekolah, kuliah, ataupun kantoran, gimana caranya kalian bisa mengingat apa yang kalian sudah baca? Sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu website yang keren banget, namanya lnk.id, Linkit. Linkit memudahkan gue untuk memulai usaha online gue, dimana gue jual reverse untuk kalian mau edit model HP doals, latar umpi riset yang bikin foto kalian jadi keren, sampai telegram newsletter buat kalian yang pengen lebih kenal gue lebih jauh lagi setiap minggunya. Di Linkit kalian juga banyak fitur kerennya seperti kalian bisa melakukan appointment dan Instagram Shopee. Dan sekarang coba gue nanya ke kalian fitur yang barusan gue bahas. Yes, kalian udah lupa kan gue ngomong apa barusan. So, balik ke videonya, gimana caranya kalian bisa kagak lupa. So, pertama harus frekuensi dulu apa motivasi kalian untuk membaca. Kenapa kalian ingin mengakuisisi pengetahuan? Buat kalian yang di sini masih sekolah atau kuliah, mungkin karena kewajiban. Buat kalian yang di sini sudah kerja, mungkin karena rasa keinginan tahuan. Mau apapun itu, harus ada motivasi ya. Tanpa ada motivasi, mau cara apapun, pasti kagak bisa bakal berhasil. So, kalian harus jujur dulu ke diri sendiri kenapa kalian ingin melakukan aktivitas membaca. Dari data yang gue bagikan di video awal, gue yakin kalian yang pemikirannya kritis pasti mulai kebayang. Kenapa kegiatan-kegiatan seperti membaca, mendengar, melihat menghasilkan ingatan yang lemah? Karena pasif. Kita kagak melakukannya kan, kita hanya mendapatkan informasi. Dibandingkan apa yang kita ngomong dan apa yang kita lakukan, itu baru namanya aktif. Oleh karena itu, kita harus bikin suatu aktivitas yang bikin kita itu aktif. Rasio aktif kita harus lebih tinggi dibandingkan pasif. Dan di kontes mengingat apapun yang ada di buku, aktivitas yang harus kalian lakukan adalah
menulis. Dan literally menulis dengan pen dan kertas. Gua tahu terkesan kuno banget masa pakai pen dan kertas sih, bro. Tapi percaya sama gua, ini bakal ngebantu kalian. Dan buat kalian yang skeptis, salah satu perusahaan terbesar di dunia yang namanya Amazon, mereka itu nge-ban yang namanya presentasi. Mereka lebih percaya dengan yang namanya meeting memos, di mana setiap kali meeting mereka harus menulis dahulu suatu memo meeting sebelum meeting tersebut dimulai. Dan 20 menit saat meeting itu dimulai, masing-masing peserta di meeting tersebut harus baca dahulu. So, sebelum kalian nyinyirin terhadap kertas dan pen itu sesuatu yang kuno, cobain dulu deh guys. Apakah artinya semua buku harus ditulis? Jelasnya kagak, balik lagi ke motivasinya. Kalau nanya apa yang biasanya gue lakuin, biasanya gue nge-skim terhadap buku-buku yang gue udah beli. Dan begitu udah gue skim, dan menurut gue worth it untuk gue pahamin, baru gue masuk ruangan membaca dan menulis. Gue nulis apapun yang menarik terhadap buku tersebut. Indikator gue mendapatkan suatu insight dari buku tersebut yang bagus adalah saat gue membaca paragraf tersebut dan gue melakukan keheningan. Jadi pas gue baca, gue berasa gue harus pause dulu untuk memahami apa isi kalimat tersebut. Setiap kali gue ketemu kalimat dan paragraf yang bikin gue mikir lebih jauh, itu menurut gue insight yang gue rasa gue layak untuk gue tulis. Dan kalau gue berasa gue belum ngerti-ngerti amat, gue bakal taruh halaman berapa. Mungkin di sini ada yang bingung kenapa gue kagak langsung highlight dan coret-coret di bukunya aja. Gue berani klaim gue tipe orang yang sayang barang. Gue pengen setiap kali gue membaca buku, gue mempunyai rasa kayak seakan-akan gue membaca buku yang baru. Ini benar-benar sangat subjektif guys, tapi buat gue, it works. So, gue lanjutin terus sampai akhirnya gue beres buku-buku tersebut dan dapatlah insight-insight yang gue ingin coba pahamin. Kebanyakan orang berhenti di sini. Begitu kalian udah menulis, selesai. Tapi untuk kalian bisa mengalahkan forgetting curve, kalian butuh melakukan yang namanya paraphrase. Dimana dari sekian banyak insight yang kalian dapatkan di buku tersebut, kalian harus mengubah dengan kata-kata kalian. Kagak boleh nyontek. Dan maknanya harus sama. Dan itu akan nge-hack otak kalian untuk benar-benar memahami. Karena kalau cuma menghafal, ya layaknya di sekolah. Kalian juga kagak ikut kan rumus Pythagoras dan siapa penemu rumus tersebut. Kagak boleh nyontek. Kagak inget kan? Yep, itu poin gue. Kalian butuh paraphrase. Lalu untuk bikin latihan ini lebih ekstrim, coba lakukan kegiatan berbagi. Jangan cuma via teks tulisan, coba ngomong. Ngomong ke teman kalian terhadap buku yang barusan kalian baca. Lu enak punya teman sefrekuensi yang bisa sharing-sharing kayak gitu. Gua gak punya siapa-siapa, bro. Kalian juga bisa langsung ngomong dan ngerekam di kamera, guys. Dan kalian bisa langsung bagikan ke dunia maya terhadap isi buku atau materi yang kalian pengen coba pahamin. Kagak di-post pun juga kagak apa-apa. Tapi kegiatan merekam ini akan membuat kalian sadar saat kalian play lagi apakah kalian itu sebenarnya sudah mengerti atau tidak. So, tahu dari mana kalian sudah belajar dan memahami konsep dengan benar? Kalian mungkin ada yang udah ngelakuin ini semua tapi masih berasa belum dapet nih, bro. Gua ngambil quote dari Dr. Richard Feynman, dimana kalau lu kagak bisa jelasin dengan sederhana, mungkin lu belum ngerti. And menurut gua, aktivitas yang gua jelaskan di video ini akan ngebantu kalian untuk beneran paham ilmu atau pengetahuan yang kalian ingin akuisisi. Dan Dr. Richard Feynman pun mempunyai suatu teknik yang namanya The Feynman Technique yang sering dipopulerkan dengan yang namanya The First Principle Thinking untuk kalian itu bisa memahami konsep dengan benar. Kalau kalian pengen gua ngebahas metode belajarnya Dr. Richard Feynman, juga tinggal kalian komen aja di bawah. Dan di sini mungkin ada yang berasa gua tuh orang yang terlalu kuno, masa memahami buku pakai kertas dan pen. Sekali lagi guys, ini yang works for me, ini yang bekerja buat gua. Buat kalian harus bisa menemukan kalian punya cara sendiri. Kalau misalnya kalian berasa kalian memakai Kindle, kalian memakai komputer, kalian memakai audiobook, itu bisa membuat kalian lebih efektif, silahkan guys. Apapun gua bebasin buat kalian, yang penting rasio aktifnya lebih tinggi dibandingkan rasio pasifnya. Jadi kagak usah benar-benar plek-plek sama kayak gua. Dan yang paling penting, apakah kalian bisa menjelaskan ke sekitarnya kalian atau ke dunia maya konsep-konsep yang kalian pengen pahamin ini secara sederhana. Dan di akhir video ini gua juga pengen komentar beberapa kosmetik yang menurut gue bisa ngebantu produktivitas kalian. Contoh adalah kalian harus mempunyai satu ekosistem di mana kalian tahu begitu kalian masuk, kalian itu melakukan suatu aktivitas yang aktif. Dengan ada ekosistem tersebut, akhirnya memaksa kalian untuk kalian melakukan suatu kegiatan aktif tersebut. Karena gue tahu kalau misalnya kalian itu kadang-kadang cuma di tempat tidur doang, pasti pennya rebahan kan ya guys ya. Tapi ya jelasnya namanya tempat tidur itu fungsinya untuk rebahan guys. Kalau misalnya kalian paksa untuk menulis di tempat tidur, gue tahu pasti rasanya susah. Dan tinggal kalian kontekskan aja ke kalian punya kehidupan sehari-hari, apakah kalian bisa membuat suatu sudut di rumahnya kalian untuk bikin kegiatan aktif, atau kalian harus keluar ke suatu kafe atau apapun itu yang kalian tahu kalian itu
keluar untuk melakukan kegiatan aktif. Dan jangan lupa untuk mengaplikasikan peraturan palsu yang gue bilang deadline palsu terhadap kegiatan aktif ini. Karena layaknya kita pas sekolah, kita itu effortnya, usahanya sangat tinggi pas dekat-dekat ulangan kan. Kalau misalkan kadang ada ulangan sama sekali ya kita nyantai aja, tapi begitu ada ulangan mendadak effort kita tinggi kan, usaha kita tinggi. Dan sama halnya dengan kegiatan aktif ini, kalian harus membuat suatu peraturan di mana contohnya kalian cuma bisa ngelakuin ini hanya dalam waktu 5 menit. Ya kalian lakuin aja dalam waktu 5 menit. Ini akan nge-trick otak kalian untuk seakan-akan kalian itu mempunyai finite time. Dimana setelah 5 menit itu selesai, kalian harus balik lagi ke kehidupan normalnya kalian. Dengan ada peraturan palsu ini akan ngebantu kalian ngusir yang si Tim Urban bilang the monkey mind. Si Tim Urban pernah bilang kita tuh sebenarnya kagak malas, cuma otak monyet kita tuh kadang-kadang lebih dominan. Dan cara untuk ngusirnya ya deadline palsu guys. Itu aja video essay gue hari ini. Moga-moga kalian bisa mendapatkan dampak positif setelah kalian konsumsi video gue. Benar-benar kalian bisa memahami dan mengakuisisi pengetahuan yang kalian inginkan. Next video essay apa, kalian juga tinggal komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian tertarik terhadap playlist-playlist gue yang ngomongin buku atau produktivitas, kalian bisa langsung cek sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.